Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bosku, kembali lagi bareng gua Bang Toing di sini ya, guys. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu, diberikan rezeki yang banyak melimpah barokah, guys. Oke, pada kesempatan kali ini di sini saya akan mereview ya. Mereview JB1 Old ya, atau yang udah dirombak ya. Kemarin saya coba download. Ini banyak sekali perubahan menurut saya sih. Wah, luar biasa ya. Sedetail ini gitu loh. Kebetulan kemarin saya coba download di akunnya YouTube-nya Mens Gaming ya. Kalau kalian mau itu download saja di akun YouTube-nya Mens Gaming itu. Dan jangan lupa dikasih dukungan, kasih like, kasih subscribe ya guys, untuk Mens Gaming. Dan untuk livery ya, liverynya kemarin saya download di channelnya PW Jogja itu ya. Di PW Jogja banyak sekali livery, ada Akas, ada PPP, ada Haryanto ya, versi old ya. Kita akan coba lihat ada fitur apa aja setelah dirombak JB1 ini, guys. Kemarin sudah saya coba jalan dan menurut saya sih bagus banget ya, enak banget ini. Untuk mesinnya sendiri ini pakai mesin Mercedes-Benz OH1626 ya. Dari Mercedes-Benz. Dan kebetulan kemarin saya juga coba download OBB. OBB untuk versi yang 4.1.1 itu. Untuk aspal ya, aspalnya juga lebih hitam untuk pemandangan, atau pohon itu lebih tinggi, jalan lebih enak ya. Untuk OBB kemarin saya downloadnya di Raja Bot itu. Kalau kalian mau download saja, kemarin saya coba-coba ternyata bisa. Dan alhamdulillah kemarin saya sudah coba ini, saya sudah review bis ini. Mungkin kedepannya mungkin ada banyak sekali perubahan ya. Setelah kemarin update ya, ini belum lama juga dari aplikasi yang di Play Store itu juga ikut update ya, guys. Oke, langsung saja, jangan berlama-lama. Kita langsung saja review JB1 Old Men's Gaming ini ya, guys. Untuk tampilan sih menurut saya bagus. Untuk dari yang ori kemarin ini lebih lebar ya. Kalau menurut saya ini lebih lebar. Untuk strobo ya, coba kita lihat ke garasi ya. Untuk bagian strobo ini sebenarnya banyak ya, banyak pilihan, dan juga ini support juga strobo kolong ya. Strobo kolong ini kalau menurut saya juga bagus ini. Kalau yang ori kan nggak ada ya. Ini support strobo kolong ya. Untuk velg ya, nih untuk velgnya pakai Alcoa biasa. Velg pakai Alcoa. Sebenarnya untuk velgnya juga banyak ini, banyak pilihan ya. Kita akan coba untuk bagian ban ya, bagian bannya ini. Ya, ini coba. Untuk bagian ban juga banyak pilihan. Ini ada yang ini dari apa ini? Michelin ya, dari ban Michelin. Untuk yang tier 2, wah ini bagus, ini dari PS atau Bridgestone, ada ala-ala tulisan kayak gitu, guys. Untuk yang ori kan kemarin belum ada ya. Ini menurut saya sih bagus ini. Untuk ban banyak pilihan, bagus ya. Kita coba
pasang aja mungkin ya. Kita pasang ban aja. Untuk ban kita ganti, oke. Kita akan coba Bridgestone yang ala-ala ada tulisannya gini, guys. Wah, ini sih kalau menurut saya ini bagus banget ini. Nanti coba kita juga akan coba untuk trash ya, test drive. Kita beli aja ini. Oke. Sip. Nah, untuk ban sudah terpasang ya. Untuk ban sudah terpasang. Saya akan coba pasang strobo ya. Untuk strobo ini support strobo kolong ya. Ada banyak pilihan juga itu. Nah, tinggal kita warna saja gimana bagusnya. Kalau menurut saya bagus ini. Saya pakai yang nomor 3 aja. Untuk strobo bagian depan ya, kita pasang juga. Mungkin ini bagus ya, guys. Ini bagus. Ini support strobo dari depan, belakang, bawah ya. Sangat detail sekali. Oke, kita beli saja. Ini untuk liverynya dari PBB ya, PBB Arnius ya. Untuk bagian atas mungkin ini kayak ala-ala bus-bus Sumatera ya. Untuk bagian samping ya. Untuk bagian atasnya ini kalau kita lihat di bodi ya. Untuk bagian atas ini, nah ini kita, nah, bukan ya. Nah, ini sih kalau menurut saya, kalau dulu ya, kalau pakai yang ori, kalau pakai yang ori kan terlalu tinggi tuh. Kalau pakai yang ori terlalu tinggi, dan untuk masuk tol itu pernah saya nyangkut itu. Nah ini, tapi kita pakai yang ini aja. Nah, ini musuh sih bagus ini. Coba ya, kalian download saja kalau penasaran. Itu ada di Men's Gaming itu ya, untuk bagian belakang ya. Kita coba pindah ke bagian belakang. Untuk sen ya, bagian sen itu menurut saya bagus ya. Kalau yang ori atau yang lama itu, untuk sennya itu ke atas, hampir mirip-mirip kayak Jetbus 5 itu ya, guys ya, kalau nggak salah ya. Kita ban sudah ganti. Untuk yang bagian bawah juga support itu ada kepetnya, atau apa itu kepet itu ada ya, untuk air lah ya. Itu ada tulisannya Mercedes-Benz. Nah, saya suka ini untuk bagian kepetnya itu full gitu ya, full, ada potongannya dikit. Kalau bagus itu full itu, tapi ini udah bagus, menurut saya itu bagus banget. Soalnya saya nggak bisa bikin kayak gini ya, guys ya. Nah, itu bagian bawahnya. Untuk bagian belakang juga menurut saya lebih lebar ya. Untuk livery atau mood ini itu lebih lebih lebar itu busnya ya, guys ya. Oke, kita coba untuk bagian interior ya. Oh iya, ini bagian interior kalau udah di update itu berwarna merah kayak gini ya. Juga untuk setirnya ini pakai Mercedes ya, ada lambangnya Mercy itu, guys ya. Untuk bagian gantungan kayak gini tuh kita lihat aja di atas ya. Itu di atas ada titik, itu support juga bagian gantungan. Kita coba untuk yang mana ini? Kok gak bisa? Ini kita pakai Doraemon. Ada juga yang ini, mungkin kalau ini terlalu ramai ya, guys ya. Nah, ini ya, tapi kita pakai yang ini aja. Untuk bagian yang ini itu ada selendangnya, itu ada merah putih, ada apa itu kordennya mungkin ya. Nah, itu banyak juga pilihan ya.
Strobo sudah, ban sudah. Nah, ini juga sudah semuanya. Oke. Kita sudah merubahnya. Ini untuk yang versi ini tuh ada toiletnya ya. Ini lebih bagus lagi kalau kita jalan, guys. Kalau jalan ya, kita jalan malam, terus kita pakai lampu jauh. Kalau kita pakai lampu jauh itu lampu interiornya itu nyala, guys ya. Oke saja, oke. Tanpa berlama-lama, setelah kita review, jangan lupa untuk lampu bagian depan sih menurut saya sudah bagus ya. Untuk belakang juga bagus. Kemarin saya download beberapa livery dari PW Jogja, belum saya pasang, tapi ini saya coba pakai livery PBB dulu ya. Kita akan coba narik dulu kayaknya. Strobo bawahnya seperti itu, guys. Guys, ini sih sangat luar biasa. Coba kita tes untuk bagian gasnya ya. Bagian klakson, untuk klakson ya, ini yang itu untuk yang ini, baik itu. Kita coba klakson satu guys. Dalam busnya ya, ini untuk tampilan depan bagus. Kita coba masuk ya, kita tes. Nah, ini untuk bagian interiornya sih sangat detail ya guys. Oke. Nah, untuk pintu masuk sesuai pintu, sesuai antrian. Bu, masuk bu. Nah, ini lagi yang lebih ya. Kalau ada saja kita coba narik guys ya. Untuk pemandangannya, untuk OBB harusnya bagus, sangat-sangat bagus. Aspal terlihat sangat hitam. Bus bos turun loh, kopi lah ya. Tuh, nah, cuy.